Mempercayakan pendidikan anak kami di Sekolah Strada Bina Mulia 1 sangatlah tepat untuk kami sebagai orang tua. Karena selain kecerdasan, SD Strada Bina Mulia 1 unggul dalam menerapkan pendidikan yang peduli dan berkarakter. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta. Saya adalah orang tua murid dari 3 siswa SD Strada Bina Mulia 1. Kenapa saya menyekolahkan anak-anak saya di SD Strada Bina Mulia 1? Karena saya tahu, dari dulu sampai sekarang, sudah banyak perubahan yang terjadi di SD Strada Bina Mulia 1. Halo, salam Strada. Saya Melani, orang tua murid dari SD Bina Mulia 1. Aku baru memiliki satu orang anak, yang mana aku dan suami belum pengalaman menyekolahkan anak. Kami sangat selektif sekali untuk pendidikan anak kami. Setelah kami mencari informasi dan mendengar akan pengalaman dan nama besar Strada yang begitu bagus, kami memasukkan anak kami di TK Strada Dewi Sartika. Kami melihat anak kami bertumbuh dan berkembang dengan baik di TK Strada. Setelah dia lulus TK, kami masih sangat mempercayakan anak kami untuk mengenyam pendidikan di SD Strada Bina Mulia 1. Strada merupakan sekolah yang beraneka ragam suku, agama, golongan. Namun, aku melihat kita semua saling menghormati kok. Peraturan yang dibuat Strada sangat membuat anak menjadi disiplin. Sejak masuk di kelas 1 SD sampai di kelas 6, saya merasakan dan melihat perkembangan anak kami sangat luar biasa dalam bersosialisasi, juga kepeduliannya di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan dimanapun dia berada. Kami sangat bangga melihat perkembangan itu. Kenapa saya menyekolahkan anak-anak saya di SD Strada Bina Mulia 1? Karena saya adalah alumni dari sekolah tersebut, jadi saya tahu apa-apa saja yang sudah berubah di SD Strada Bina Mulia 1. Di antaranya gedung, sekarang yang sudah luar biasa megah, kemudian perpustakaan yang semakin hari semakin bervariatif jenis buku bacaannya. Oleh karena itu anak saya, Sekolah Stika Hana dan Stefanus, senang sekali meluangkan waktu mereka sebelum dijemput untuk membaca buku di perpustakaan. Pendidikan yang anak kami dapat bukan hanya dari orang tua, tetapi peran serta dari guru kelas. Karena relasi atau hubungan kerjasama dan komunikasi kami dengan guru kelas yang baik, maka semuanya itu bisa tercapai. Dan hasilnya kami rasakan terhadap anak kami. Lapangan yang luas menurut saya bisa jadi fasilitas untuk penyaluran bakat anak-anak di bidang olahraga, seperti basket, badminton, dan juga voli. Kemudian ekstrakurikuler yang banyak macamnya beragam. Dan kami tidak pernah menyesal menyekolahkan anak kami di SD Strada Bina Mulia 1. Bahkan aku sendiri sering memberikan saran kepada teman, saudara untuk menyekolahkan anaknya di SD Strada Bina Mulia 1. Komunikasi dengan guru kelas yang selama ini kami alami sangat baik dalam bertukar informasi maupun pikiran mengenai perkembangan anak kami. Jika ada kegiatan maupun kendala dalam proses belajar di sekolah, guru kelas akan memberikan informasi dengan jelas kepada anak secara lisan maupun tulisan dan kepada kami juga orang tuanya. Selain dengan guru kelas, hubungan dan komunikasi yang baik terjalin juga dengan karyawan sekolah. Dari kelas 3D. Hari ini saya ingin menceritakan tentang kesan-kesan saya selama belajar di SD Strada Bina Mulia 1.
Saya sangat senang belajar di SD Strada Bina Mulia 1 karena guru-guru di sini sangat ramah dan baik terhadap murid-murid. Menurut saya, belajar di sekolah Strada itu sangat menyenangkan. Yang pertama, fasilitas di SD Strada Bina Mulia 1 bagus-bagus loh. Hai, saya Sita Natalia Shaldini. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan semua pengalaman saya selama saya bersekolah di SD Strada Bina Mulia 1. Jadi kita langsung aja ke topik pembicaraannya. Untuk lapangan SD Strada Bina Mulia 1, terdapat lapangan indoor maupun outdoor yang sangat luas. Jadi ketika kita bermain di lapangan tersebut, kita tidak merasa apa-apa, jadi kita bisa sebebas-bebasnya. Nah teman-teman, untuk mengembangkan minat dan bakat kalian, nggak perlu khawatir karena di sekolah ini mempunyai banyak sekali kegiatan pengembangan diri. Kamu dapat mengikuti kegiatan eskul seperti pramuka, bina iman, drum band, futsal, lukis, menari, ensemble musik, paduan suara, taekwondo, dan badminton. Kita lanjut ke perpustakaan. Perpustakaan SD Strada itu menyediakan buku dengan koleksi yang sangat banyak. Kalian bisa menemukan komik, buku pelajaran maupun novel dan berbagai macam buku lainnya. Lab komputer, ruangan yang ber-AC, jadi kalian tidak perlu takut untuk kepanasan, dan di situ merupakan tempat yang sangat nyaman, bersih banget, terus tidak bau sama sekali. Karena peraturannya itu ketika memasuki ruangan tersebut, kita dilarang untuk mengenakan sepatu. Saat berolahraga, peralatan olahraga dari sekolah kami itu cukup lengkap, sehingga kita tidak perlu membawa peralatan olahraga sendiri dari rumah. Saat ada mata pelajaran yang tidak dapat saya mengerti, Bapak dan Ibu guru selalu sabar memberikan penjelasan lagi sehingga kami dapat mengerti pelajaran tersebut. Dan yang terakhir, pengalaman saya ketika saya bersekolah di Strada yaitu saya memiliki cukup banyak teman. Dan juga temannya itu beragam semua loh, mulai dari segi agama, suku, dan juga budaya. Tapi yang saya rasakan adalah kita tidak mengalami perbedaan. Inilah rasa kebanggaan saya terhadap sekolah Strada, yaitu kita tidak saling mengejek. Malahan kita hidup rukun dan juga saling menghargai. So, jangan ragu, jangan takut. Ayo bergabung bersama SD Strada Bina Mulia 1. Bye! Beruang bergabung bersama SD Strada Bina Mulia 1. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.